Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat setia dimanapun berada. Kali ini saya bersama Mas Agus. Ini Mas Agus Sudarmono dari Tawangmangu. Beliau juga pengusaha dari kota Papua Wamena. Betul. Dia juga punya usaha di Kediri tentang stiker ya, stiker mobil dan banner sebenarnya Mas ya. Iya. Jadi untuk teman-teman saya yang ada di Kediri, ada di Papua, di Wamena, bisa kontak. Dan beliau juga bisa melayani di daerah mana saja. Iya. Tadi sudah pesan sama saya, di Semarang juga bisa melayani. Mungkin teman-teman semua, rekan-rekan, bisa nanti mungkin ada apa partai besar dalam arti mobilnya atau usahanya bikin stiker yang bagus. Iya. Bisa nanti Japri saya ataupun Mas Agus nanti tak kasih websitenya, tak kasih kontaknya, tak kasih apalah, pokoknya bisa menuju ke Mas Agus. Nah, kali siang ini saya diajak makan di Soto Pak Man. Soto Pak Man ini loh, ibu, ibu. Saya malu ini, mau nggak ngevlog tapi nggak apa-apa. Udah, tak ajak. Luwe apa luwe Thomas? Luwe apa luwe Thomas? Satu udah enakan, Mas. Saya mau ibu nggak? Yowes ibu-ibu enak ya, maknus katanya. Yowes Soto Pak Man Semarang Pamulas ya. Mas, ibu mas. Mantap, aku juga ibu. Aku padahal mau diet ya, kejadian diet ini, gak apalah. Dietnya mulai besok. Dietnya ditunda besok. Dietnya ditunda besok, gak apa-apa. Yang penting sehat luar biasa dan tetap dalam keimanan. Oke, semoga lancar barokah Mas Agus dan Mas... Mas siapa namanya? Mas Azhari. Mas Azhari. Ya alhamdulillah jasa Pak sudah diajak muter-muter ke Semarang. Nanti kebetulan juga dari Samsat ngurus perpindahan mobilnya Mas Agus mau dibawa ke Papua. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.